Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Sarifa Elektronik, teknisi peralatan elektronik dan tutorial. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing dan pemasangan instalasi katrit Canon ya. Canon tipe berapa ini? Canon tipe Pixma ya, Pixma MG2570S ya. Oke, ini kardusnya. Kardus kita bongkar ya, kita pasang katritnya ya. Oke, kita pasang katritnya atau instalasi katritnya. Nah, ini baru ini kita lepas ya. Misalnya kardusnya Canon Pixma. Oke, tuku print agre milih dhewe ngono ta wis ana. Anu, jajan kulo rusak model bluetooth. Nek bluetooth tangane cilik-cilik. Kan kok nak spare pake gak ono nak rusak ta kok. Wis kan wis tau. Kenang nggih ngopi yang bisa ditekan. Kabel ya, ini kabelnya. Ini katritnya ada dua, warna dan black ya. Ini kabel USB, ini kabel colokan listrik. Cari sapro kan sapras sih. Iya. Hanya sapras hanya aku nak cari. Ini ya pinura bola. Saya kadang kentean iku lho susah. Pas kaya udan ini. Iya. Oke, kita pasangkan untuk CKC-nya di sebelah sini. CKC atau jack listrik. Kemudian kabel USB. Kehapean dan setengah rolas nih mungkin. Tinggal di sini. Iya lah. Oke ya, kita pasangkan kabel USB-nya nanti setelah adzan ya, karena sedang adzan kita sholat dulu ya. Baik teman-teman ya, sekarang kita akan melanjutkan unboxingnya ya. Dan di sini sudah dibawakan CD driver ya, yaitu dengan tipe Canon Pixma MG2500 ya. Dan ini adalah buku panduannya ya, ikut di dalamnya. Temannya bapak, dan di dalam sini juga ada buku panduan singkat ya, tentang cara pengoperasian atau penginstalasian kabel-kabel AC dan juga kabel USB dari printer ke komputer atau laptop ya. Jadi nanti cara instalasinya saya akan praktekkan langsung ya, tidak usah membaca panduan ini teman-teman ya, karena mungkin akan membingungkan ya jika membaca panduan ini jika tidak terbiasa. Jadi penginstalasiannya nanti saya praktekkan langsung ya. Jadi Canon ini support dengan pick-nya Pixma, Canon Pixma MG2500 atau Canon Pixma MG2400 series ya. Tapi di bodi kardusnya ini Canon Pixma MG2570S ya, dengan support kartrid ya,
spot cartridge 745 black ya, atau 745 black S yang XL ya, 745 black XL color S ya, 746 dan 746 XL ya. Baik, dan ini adalah printernya teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya tunjukkan ya printernya, bagaimana tampilan-tampilan printernya ya. Jadi printernya seperti ini teman-teman ya, seperti ini sudah jelas ya. Ini untuk menaruh kertas ya, jadi untuk menaruh kertas cetakan ya. Di sini untuk mengencangkan kertas ya. Ini bisa kita geser ya, kita bisa tarik ke kiri ya. Untuk jika ukuran kertas kecil atau amplop bisa kita geser ke kiri ke kanan ini ya. Jika ukuran kertas HVS kita tarik ke kiri ya. Jadi seperti ini untuk power ya. Kemudian ini indikator LED error ya, yang tanda seru. Kemudian indikator LED cartridge LED INK atau hitam ya. Kemudian di sini indikator LED cartridge color INK ya, atau cartridge warna. Ini untuk stop printer ya, untuk men-stop jalannya printer ya. Dan ini untuk deck, biasanya untuk copy ya, pengopian. Dan ini untuk pengopian warna ya. Jadi printer ini support dengan mesin fotokopi ya. Di sini adalah mesin fotokopi dan support dengan mesin scanner ya. Jadi fitur kelebihannya adalah fotokopi dan scanner ya, atau untuk men-scan ya. Dan ini bagian-bagiannya ya. Jadi saat kita mau memasangnya, ini juga masih segel ya. Di sini untuk output ya, keluaran kertas ya, masih segel semua ya. Ini masih segel. Untuk nanti akan saya buatkan tutorial sendiri ya, cara penginstalasiannya. Di bagian belakang segel semua ya, ini segel semua, segel ya. Baik teman-teman ya, demikian unboxing cartridge Canon Pixma MG2570S ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membeli printer ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, di sini juga ada garansi ya, ini untuk kartu garansi ini ya, masih ditaruh di sini ya. Oke, saya akhiri, semoga bermanfaat ya. Saya tutup.